ini saya akan melakukan aktivitas memancing. Kayaknya seru ya, pengen tahu mancing apa kita hari ini. Kita beli alat pancing dulu. Alat pancing maksudnya ya pancingnya mungkin di sini kayak pancing ada alatnya, cuman pancingnya nggak ada kayunya. Mungkin penasaran, nanti di sana aja kita beli. Kita langsung aja berangkat.2000 years later. Nah, kita beli ada apa ya? Telur pancing sama bumbunya. Dan spesial nanti ikan apa yang kita pancing dengan ini. Coba ya. Lokasi aja. Hujan. Akhirnya nyampe tempat lokasinya. Kalau musim kemarau ini airnya jernih, tapi lihat ini airnya keruh. Tapi apakah ada ikan? Kita coba. Nah, spot kita di sini. Banyak yang mancing sini. Ini untuk kalau terakhir nggak dapet, kita coba setting dulu. Panjang sekali, tinggal kita keramu. Spesial nila. Oh no, boy. Let's try. Maaf ya banyak ngomong. Tuh mancing juga udah banyak ngomong. Biar seru. Yeah. Untuk mengikat nih guys. Anjir namanya. Kita campur minum dulu. Oreo ya. Kita campur telur. Kita pasang umpan. Harum. Ini mau lihat ininya. Pancingnya. Ukurannya kecil banget. One hour later.
2 hours later. Several bad puns later. Karena nggak dapat-dapat kita pakai senjata pamungkas, pancing jaring. Nanti di mana? Tadi kita pindah, kata orang-orang banyak orainya. Bagian kalau kita pakai pancing jaring ini takut dimarah, mengganggu mereka mancing. Padahal ini kan uji coba aja. Sampah, bro. Mancing hari ini di sini kita selesaikan saja karena airnya tidak mungkin untuk mancing jaring. Biasanya sini banyak ikan yang targetkan. Hari ini song. Lain kali nanti kita cari tempat yang bagus lagi ya, karena ini masih hujan jadi susah dapatnya. Sedih. Terasa sangat menyedihkan. Oh. Dan ternyata bocor. Hutang maaf ya. Aduh. Perjalanan hari ini melelahkan. Nanti belum sampai udah bannya bocor. Tapi perjuangan harus sampai. Nah. Oke. Dari permainan kita itu rupanya lebih dekat ke Cipalai karena kita
panglima. Gagal, song. Kita sudah malam, kalau kita lihat pemandangan sih bagus, cuma udah hujan ini, udah enak kan gambar juga. Nah, targetnya mancing di sini, sedikit candi, tapi udah dilarang mancing ini oleh Kodim. Jadi kilometer Citarum, nol Citarum. Padahal banyak ikannya, cuma bisa mancing sekarang udah nggak bisa. Udah, kita jumpa di tempat yang lain, kita nanti adventure lagi, tempat yang aneh ya, walaupun gak dapet, yang penting